Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, terkhusus masyarakat Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa video ini adalah kegiatan PJ Bupati beserta rombongan dari Kabupaten Tebo yang hari ini berkunjung ke Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada hari ini, hari Sabtu, 17 September 2022. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait mensiasati daripada terus-menerusnya inflasi yang terjadi di daerah kita, bahkan Provinsi Jambi dan Indonesia, maka Gubernur maupun Bupati menginstruksikan kepada seluruh desa, masyarakat untuk gemar bercocok tanam. Maka pada hari ini dibuktikan oleh Desa Rimbo Mulyo, yaitu dengan membuka lahan yang terkesan terbengkalai selama ini dan akan ditanam di lokasi ini yang sudah ditanam kacang tanah. Kemudian hari ini PJ Bupati ikut melakukan penanaman bawang, dan informasi yang saya dapatkan dari pemerintah desa setempat bahwa di lokasi ini juga, karena memang berhektar-hektar luasnya, juga akan ditanami jagung, kemudian cabai dan tanaman-tanaman cepat panen lainnya. Terkait kegiatan ini sendiri, PJ Bupati langsung didampingi Kepala Dinas Pertanian Haji Ziyadi, kemudian Kepala Dinas Perkebunan yaitu Haji Kasdari, serta Camat Rimbo Bujang, Kades, serta perangkat desa yang ada di wilayah ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk Desa Rimbo Mulyo atau Unit 3 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang pada hari ini sudah mulai bercocok tanam untuk mensiasati dan mengatasi inflasi yang terjadi di daerah kita ini. Demikian saja, salam.